computer okay okay my presentation screen exercise ceremony not Mm -hmm. Share a meeting. Sudah jadi ya? Oh, no, 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 no. Stop share. Share screen. My screen. My screen. Ganesh. Mm -hmm. Reaksi Redok nah, yang ini. Yang ini, saat, ini satunya. belum cukup nih. Satunya, ini... satunya diklause juga. Salah satunya diklause. Nah, ya itu langsung klik aja klik. Terus? Set, set. Tuh? Bukannya ini? Yang satunya. Pak, Pak T. Oke. Okay saya okay. habis tutup dulu ya tuh saya redox saya oke the title is oxidation and reduction reaction or redox oxidation and reduction reaction Okay. Three concept of oxidation and reduction reaction. Number one, number one oxidation and reduction reaction based on gain and loss of oxygen. Are you hear my voice? Hi. Yes. 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 Okay, continue repeat three concept of oxidation and reduction reduction reaction number one oxidation and reduction reduction reaction based on gain and loss of oxygen and then number two number two, number two oxidation and reduction reaction based on the transfer of the electron and then number three oxidation and reduction reaction based on change in oxidation number. Okay, one by one. Please. Number one, oxidation and reduction reaction based on gain and loss of oxygen. What is oxidation? Oxidation is the gain kind of oxygen by element of compound. When substansi Combine with oxygen. For example, all combustion reaction. On your home to cook, you need a blue gas. And blue gas contain of CH4 compound. And then CH4. reacted with oxygen oxygen become CO2 and H2O all combustion for example uh, blue gas blue gas or LPG on your home the Compound of blue is C C H C four H C four H C H four C H four, and then combustion with oxygen become C O two and H two O C O two Carbon dioxide is uh, completely combustion. Oke, okay, saya ulangi. Semua reaksi pembakaran itu merupakan reaksi oksidasi. Kenapa oksidasi? Karena di sini CH4 mengikat oksigen menjadi CO2 dan H2O. Setiap reaksi pembakaran hasilnya selalu CO2 dan H2O. Baik itu pembakaran gas, dalam hal ini blue gas, ataupun pembakaran bahan bakar mesin BBM. Contohnya, contohnya adalah bensin. Bensin. And then, example number two, all rusting reaction rusting reaction reaksi perkaratan all rusting reaction it's also oxidation reaction the equal equal reaction is 4 Fe plus 3 O2 become F e 2 O3 F e O 3 F e 2 O3 is uh, rusting the symbol compound of rusting. or karat besi karat besi the rusting reaction the rusting reaction karat besi it's a b jadi perkaratan besi itu terjadi karena oksigen air asam basa dan garam For example in this case Fe Fe ferum be reacted with oxygen oksigen or uh, air oksigen become Fe2O3 Okay, it is example of oxidation reaction based on gain and loss of oxygen. And then reduction. Reduction. Reduction is the loss of oxygen from compound. The loss of oxygen from compound. Or reaction where a substance

and 3 CO2 Okay the difference of oxidation and reduction and reduction reaction based on the loss and gain oxygen that oxidation is the kind of oxygen to a compound and then reduction reaction is the loss of oxygen from compound. Okay, it is a different oxidation reaction, oxidation reduction based on the loss and gain uh, oxygen. The other example in daily life, you you see on the empty empty magnesium with oxygen with oxygen become MgO it is a oxidation reaction okay number two number two oxidation and reduction reaction based on the transfer of electron oxidation and reduction reaction based on the transfer of electron the oxidation reduction reaction based on the loss and gain electron or a transfer electron look at the picture x x element x element x lose one electron to the element Y element X and Y and then X become a positive ion and then Y, become negative ion. Elektron, transfer elektron. Look, oxidation. Oxidation, lose uh, one or more electron. For example, for example, N I and I lose one electron become ion Ni plus. And then reduction is gain of one or more electron. For example, Cl C L uh, gain one electron become ion Cl minus. It is a uh, oxidation reduction reaction based on the transfer electron or gain and lose electron oxidation and reduction always occur together electron transfer from what is oxidation what is reduction one atom lose a minus and other kind A minus. The symbol of electron is A minus. A minus. Oxidation become ion positive and reduction become a ion negative. Okay, it is a oxidation reaction based on the transfer of electron. And then number three, number three oxidation and reduction reaction based on change in oxidation number. What is oxidation number? Oxidation number in Indonesia is bilangan oksidasi. What the oxidation number? Oxidation number is number that ion or element have. There are many kind of rule the oxidation number in the next slide. Okay. Oxidation reaction is an increase in oxidation number increase kenaikan in oxidation number oxidation is increase in oxidation number oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi and then reduction reduction is decrease decrease in oxidation number penurunan bilangan oksidasi it is a oxidation reaction oxidation reaction and reduction reaction based on change <coughs> in the oxidation number okay continue for example ni 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 plus cl2 become ni plus N2Cl minus. Na, Ni, Ni is the atom element. Element fire. Oke. Okay. And then become a Ni plus. become Ni plus and then Cl2 become Cl minus Ni the oxidation number of Ni is zero why why Na uh, the oxidation number of ni is zero because ni is element free free element ni the free element so the oxidation number of ni is zero and then ni plus ni plus the oxidation number of ni plus look the Degree, the degree, the degree is plus one, plus one, pangkat apa pangkat degree ya, pangkat. The, the power of, oh yes. Ni plus plus one become on the the power of the iron, Ni, Ni is plus one. So the oxidation number of Ni is plus one. From zero. Become plus one, plus one. So the oxidation number of Ni is increase. Oke, okay, you understand with the reaction? Hi, student. Are you sleep? <laughs> Are you tired? Are you hungry? No. Oke. Okay. Continue. Confuse me. Confuse. Yeah. Oke, okay, confuse. Oke, okay, in the And of the uh, subject, I will give you a exercise, and then I will give you a exercise to enter in the college university about the reaction, reduction, and oxidation. Okay, continue, and I the oxidation number of Ni is zero. Zero, look, zero. Why zero? Because Na is a free element, unsur bebas. Apa itu unsur bebas? Unsur yang berdiri sendiri, tidak ada yang lain. Maka dinamakan unsur bebas, free element. Ni is free element, become ion Ni plus. So, the number oxidation number of Ni plus is plus 1. And then Ni, Ni in periodic table in group 1A. So the oxidation number of Ni is plus 1. And Cl2, Cl2 is free element, free compound, Cl2. The other compound is uh, free compound is Cl2 and 2 O2 H2 Br2 F2 and the other why Cl become a Cl2 because the Cl is uh, non metal so it is a uh, two element become a compound. Jadi karena Cl itu dia unsur non-logam, maka supaya bersenyawa membentuk molekul, dia membutuhkan Cl juga, maka membentuk Cl2. Tidak boleh Cl saja, tapi harus ditulis Cl2. Oke, okay. continue uh, continue. Ni is increase oxidation number, so Ni is oxidation reaction. And Cl2. Cl2 also a free compound. Free compound. So the oxidation number of Cl2 is 0. 0 become a 2Cl minus. The power of Cl is minus 1. So the oxidation number of Cl is minus 1. Minus 1 times 2, minus 2. From 0 to Minus 2 from 0 to minus 2, so Cl decreasing in oxidation number, so oxidation number of Cl2 is decrease, so Cl2 become a reduction reaction, and then this reaction is redox reaction, redox reaction. To identify this equilibrium uh, is the same of reaction persamaan reaksi, is uh, oxidation reaction, it is a, un, a free compound of or free element. Jadi kalau di situ ada unsur bebas, pastilah dia reaksinya reaksi redox. Nanti kalian jumpai di contoh-contoh yang lain. Oke, okay, continue, remember. remember the bridge of the uh, to remember the electron loose electron is oxidation and the kind electron is reduction so Leo the lion cycle it is a uh, Bridge of the, bridge of the to remember the loss and gain electron. The loss electron call oxidation reaction, and the gain electron it call a reduction reaction. Okay, continue. Oxidation is loss of the electron, reduction is gain of the electron, oxidation is loss, reduction is gain. It is a what jembatan keledai untuk mengingat oksidasi dan reduksi. Oke, okay, continue. Ah, oh, any question about the three concept of oxidation reaction? Oke, okay, number one is Hai Rizal, number one is Jal? Yes. Ya. Yeah. The concept yeah. of the oxidation and reduction reaction number one is oxidation. Number 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 uh -huh. one. Oxidation and reduction. Gain and loss of oxygen. Ya, yeah, gain and loss of oxygen. Gain and loss of oxygen. Oke, okay, nomor two. Gain and uh, loss. Transfer. Electron. Oh. Yeah. Ya. Transfer of the electron kan? Ya, yeah, transfer of the electron. And then number three. Change in oxidation number. Ya, yeah, change in oxidation number. Oke. Okay. Conservation of change. perubahan konservasi Konservasi harga. Redox molekul 1, redox molekul three. It is a equilibria. Oxid oxidizing reduction agent oxidizing agent is substansi reduce gain electron. And then reduction agent is substan or substansi oxidizing is a lost electron. The agent is the opposite. Oke, okay. saya terangkan ini in Indonesia. Jadi, di sini ada pengoksidasi, ada produksi. Pengoksidasi, pengoksidasi berarti zat lain yang zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Itu adalah kebalikannya. Oxidizing agent is the opposite of the oxidized. Oxidized. Jadi kalau dia Reaksi yang mengalami reduksi, maka nanti dinamakan reoksidator. Pereaksi yang mengalami reaksi reduksi, itu dinamakan oksidator. Sedangkan reaksi yang mengalami oksidasi dinamakan reducing agent atau reduktor. Jadi dibalik, kalau oksidator itu adalah reaksi yang mengalami reaksi reduksi, reduksi itu berarti biloknya turun. Kemudian kalau reduktor itu adalah reaksi yang mengalami reaksi yang mengalami oksidasi, reduktor. Saya ulang. Oxidizing agent atau reduktor itu adalah pengoksidasi. Pengoksidasi artinya Pereaksi yang mengalami reduksi. Reducing agent atau reduktor itu adalah reaksi yang mengalami oksidasi. Oxidizing agent, substansi reduce. Berarti ini oxidizing agent atau Reduksi adalah reaksi yang mengalami reaksi reduksi. Apa itu reduksi? Gain elektron atau menerima elektron. Reducing agent atau reduktor itu adalah substansi atau reaksi yang mengalami oksidasi. Substansi oksidase or lose elektron. Oke. Okay. What is the oxidation number? Oxidation number ON is also known as the oxidation state. Tingkat oksidasi. It is defined as the change the atom will have if electron were shared but were transferred completely. For a binary ionic compound, the oxidation number is equal equivalent to the ionic chair. For covalent compound or polyatomic ion, the oxidation number is less obvious and can be determined by a given set of ruler. What the ruler of the oxidation number? Number one, for an atom in its element, form. For example, Ni, Ni, O2, N2, Cl2, Br2, F2, the oxidation number is zero. For an atom in its elemental form, unsur bebas memiliki bilangan oksidasi nol, element form. And then, for a monoatomic ion, ion monoatomic, the oxidation number is ion C. Jadi untuk bilangan oksidasi ion sama dengan muatannya. Lihat muatannya, muatannya berapa? Muatannya minus 1, maka the oxidation number is minus 1. The ion C is plus 2, so the oxidation number is plus 2. The sum of oxidation number value, jumlah total bilangan oksidasi for the atom in a molecule or formula unit of a compound of a compound equal to zero. Jadi total bilangan kuantum senyawa atau molekul sama dengan nol the general rule, aturan yang umum. Oke okay, number one, unsur bebas, biloknya nol. Ion monoatomik sama dengan muatannya. Ion poliatomik sama dengan muatannya. Total bilok senyawa sama dengan nol. Jadi yang punya bilok sama dengan nol adalah unsur bebas dan total bilok senyawa the ion monoatomic look the ion chain and then the polyatomic ion polyatomic ion for example and o3 minus one so the oxidation number of n o3 minus one is minus one polyatomic polyatomic itu yang ionnya atomnya banyak Contohnya NO2 NO3 minus so 42 min po 43 min. Oke. Okay. Continue. The rule for specific atom in the periodic table of group. For group 1A, 1A, for example, Ni, Li, K, Uh, RP, the oxidation number is plus one in all compound. For group two A, for group two A, the oxidation number of uh, the element in group two A is plus two in all compound. For hydrogen, hydrogen, the oxidation number hydrogen is plus one in combination with non-metal and then the oxidation number is minus one in combination with metal and boron. For example, hydrogen in H2O, the oxidation number of hydrogen is plus one, but the oxidation number of hydrogen in NIH, I H N, -I -H, N -H, misal itu adalah hidrida N I -H. so the oxidation number of hydrogen is minus one why because the oxidation number of N I I in group one A the oxidation number is plus one oke okay. And then the oxidation number of fluorine, oxidation number of fluorine, the oxidation number of fluorine is minus one. Why? Because the fluorine is the electronegative element in the electronegative element, so the oxidation number of fluorine is minus minus one, the oxidation number of oxygen. is minus 2 for all other compound except with fluorine and then the oxidation number of oxygen is minus 1 in peroxide what is peroxide peroxide is H2O2 peroxida rumus molekulnya H2O2 karena bilangan oksidasi hanya plus 2, sedangkan di sini oksigennya ada 2, maka bilangan oksidasi oksigen di dalam peroksida minus 1, not minus 2. For group 2A or group 17, the oxidation number is minus 1. In combination with metal, non-metal, escape, O, And the other halogen lower in the group. Okay, it is a rule of the specific of the oxidation number. And then, uh, what is the oxidation number of N in N A O N O I N O three minus? Okay, please write on your book and uh, do the exercise. For example, for example. N in N O minus one. The ion is ion polyatom, so the oxidation number is minus one. Minus one. So the oxidation number of N, the oxidation number of N is in this rule. O O in all component is minus two. Minus two times three. Minus two times three. Minus two times three is minus six. Minus so, I, oh, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. It is O, oxidation number of O. So, the oxidation number of nit nitrogen or N is minus. 2 eh minus minus 6 plus bla 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 become minus 1. Faisal. Minus 6 ditambah berapa supaya jadi minus 1? Sal. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Cara mencari bilangan oksidasi N di dalam NO3 minus. Ini kan kamu lihat min, muatannya, minus 1. Sehingga berapa bilangan oksidasi N kita bisa mencari dari yang ada di aturan. Bilangan oksidasi O, min 2 kali jumlah O-nya ada T, 3. Min 2 kali 3? 6. Min 6. Min 6. tambah berapa supaya min 1? 5. 5. Ya, limanya plus apa min? Uh, plus. Plus, ya. Plus, lima. Oke, okay, continue. Number 2, number 2, arif. Please, arif. Number 3, Number 3, Adi. Wow, Adi, have join, ya. Yeah. Why do you come late, Adi? minus 2. Adi number 3. Arif number 2. Adi number 3. Wikana number 4. What the oxidation number of N in? C R min. C in. F -E in. Silakan. Number 2. Number two, are Arif, Arif. Yes, yes, in the Sorry. Room. Uh, in I'm room, from toilet, yeah. miss. Yeah, oh, from toilet, yes, yes. In the rule, the oxidation number of O is minus two, the oxidation number of O is minus two, minus two times two, three, minus two times. 233 min 2 kali tiga berapa Rif min-6 min-6 maka berapa bilangan oksidasi C di dalam co32 min-6 min tambah berapa supaya min2 min-4 min-4 min, 2? min, 4. min, 4, min apa plus? plus 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 4. plus full plus Okay. Write on your book. Yes. Then, yes. And then, Adi, C-R. C. You calculate beginning uh, oxygen number, oxidation number of O. O. Minus two.

And then we gonna uh, minus 2. Ah, uh, we gonna wait. Yes, miss. Ah, Lin. Ya, yeah, dihitung. Kamu menghitung berapa bilok CR di dalam CR 2 O 7 2 min. In the rule, oxidation number of O is minus minus 2 time 2 7 become a minus Plus 40 ya yeah, min 14 tambah berapa supaya min 2 Oke okay. plus 11, 12, plus 12, plus 12 divided 2. Why divided 2? Because the CR is 2, plus 12 divided 2 is plus. Rolas-rolas bagi loro. 6. Ya, yeah, 6. Oke. Okay. And then... After we Oke, okay, we gonna... Yeah. After we gonna... With, ya. Yeah, with, ya. Yeah, with. With. What is the oxidation number of Fi in Fi 2 O 3? Wait here, yeah, wait, wait, wait. Open your voice. Wait dia yeah, wait ya. Yeah. Okay, with Test uh, ka. Test, test. Test. Are you hear my voice? That test. Oh, this cannot hear. here. Naila, What is the oxidation number of Fi? Hi. My B1. My B1 might be one FA in FA2O3 it is a compound so the sum the sum of the compound is zero and then FA you calculate f from the oxidation number of O oh s yes, minus minus 2 minus 2 time 3 what minus 2 time 3 Hi. Minus 6 minus 6 okay minus 6 so on the oxidation number of fe2 is Plus Plus 6 Plus 6 Divided 2 y divided 2? When the sum of the F E Is 2 Atom Ya yeah. Plus 6 dibagi 2 Sama dengan yeah. Nailah Plus Plus 3 3 Ah, plus three, right. Plus three, okay. Mm. And then look one, look. Yes, mm. yes. What is oxidation number of Pb, P Ba Pb P P in PBOH plus um, one one plus one. Yes, yeah, plus one. So the oxidation number of P is P. You calculate from H. OH. O. o is minus two. minus two and the h is plus one minus two plus one plus bla 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 to become plus one what the PB is plus plus two pb-nya pb dua plus jadi kayak gini ngitungnya look PB ya, ya. ya PB OH plus. yang ada di aturan adalah O dan H berapa bilangan oksidasi O bilangan oksidasi O minus dua berapa bilangan oksidasi hidrogen plus satu sehingga kita bisa menghitung berapa bilangan oksidasi PB minus dua plus satu kan harusnya minus satu minus satu tambah berapa supaya plus satu Berarti PB-nya PB2 plus. Karena PB2 plus berarti di sini timbalnya timbal 2. In metal transition. In metal transition. There are many kind of the oxidation number. Jadi untuk logam-logam transisi itu punya lebih dari satu bilangan oksidasi tergantung senyawa yang mengikutinya. yaitu. itu. PB merupakan senyawa transisi. Contoh senyawa transisi di sini Cr. Hmm. Cr itu ternyata dari dua ini saja ada Cr6+ ada Cr3+ nanti. Ini 6 plus semua kebetulan. Nanti ada Cr yang 3+. Oke, okay, continue number 7. After Lukman is Test Tes kak. Oh, tes Ya, Kaila, Kaila. Kaila. Yes, ma'am. Ya. Yeah. Oke, okay, calculate the oxidation number of V in VO2 plus 1. The power of plus 1. Plus 1. You look at the power of... So, the oxidation number of V. You calculate from O. O. o, o, o minus. O, yeah, yes. minus 2. Times 2. 2. Minus 2 times 2, 2. Minus 4. Minus 4 Minus plus bla 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 become plus 1 Plus 3 Plus 3 or plus 5 Main 4 tambah berapa supaya plus 1 Plus 5 Plus 5 oke okay. Okay, thanks to Kayla. And then Nisa. Yes, ma'am. Uh, Nisa, number eight. Yes, ma'am. Yeah. VN, V-O, V-O, the power of, the power of plus two, plus two. You calculate from O. O is 1. 1 times 2 two minus 2. Two. Minus 2. Two. Yeah. So, the oxidation number of V minus 2 tambah berapa supaya plus 2 tambah 2. Tambah 2.

yeah. the oxidation number of Mn. You calculate from from O. minus two time to four four yeah, four. minus eight minus yeah eight Minus 8 plus bla bla minus become minus plus oke plus 7, plus seven plus seven. Okay. plus 7. plus seven. Okay, thank you Faris. Hmm. Yeah, Safana. Yeah. Safana number 7. -2. Hi Safana. Wow, Safana not here. Who's not? Who's not? The last is number 10. Who's? It's yeah. Miss. Yeah. What the oxidation number of M-IN iron in m iron 4? For o o for the power of minus 2. Minus 2. Look, the power of. And then m iron is. Mm, 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 mm. The oxidation number of O is? What is? Oh, the same is the upper. Minus 2 times 2. for minus? Plus minus H six. Minus H plus blah, blah, blah to become minus 2. Minus 2. Uh six. Six, okay. Okay. Enough. Please write on your book to our student in three minutes. Okay, please. Okay, are you finished? Not yet, ma'am. Not yet? Not yet. Yes. Yes. Wow wow wow, kupingku lara. Hahaha. Dia pantun gini, tapi marah banget ya buah. Marah banget ya. Kayak tuh keremudaan top lah Hidup ini milik sendiri.

牛，大白大白，哈 Ok. Finish. Not yet. Not yet. Why not yet? Not yet. Connection unstable.

mpwp orang gobong bisa bisa bikin mpwp di kabupaten grojo enggak online bisa oh, online bisa ya eh yeah. yeah. uh, online aku nggak di kalau ceritain anak mpwp bisa kalau seno nasional boleh iya bisa agroba bisa Katanya mau ada konfirmasi lewat email, sampai sekarang nggak ada konfirmasi lewat email. Emailnya ya benar. Aku mesin kan okay. sih sampai sekarang loh. Oke, okay, continue. Oke. Okay. continue uh, you must remember on the rule of the oxidation number on your brain, on your brain okay for example what the oxidation number of each element in this compound ABCDEF uh, if you if you remember in your brain or your uh, Uh, oxidation number, for example, CaO, 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 the rule of the oxidation number is O, O minus two, so the oxidation number of Ca is plus two. Or, uh, you um, use uh, the rule, Ca, Ca in group two, so The oxidation number of Ca is plus two, and the oxidation number of O is minus two. It is uh, the twice uh, in the oxidation number in in the rule. Ca you use a uh, group two A, so the oxidation number of Ca is plus two. O the oxidation number of O is minus two in the rule. K n o three k n o three in the rule k in group one i so the oxidation number of k, A, k is plus one. and then O O minus two minus two times three minus six minus six plus one. So the oxidation number of n is plus five. it is. And I, and I include group 1A, H plus 1, O minus 2 minus 2 times 4 minus H, minus H plus 1 plus 1. So the oxidation number of S is plus 5. And then the N2. N2 is free element. Free element. So the oxidation number of Na is 0. CaCO3. Ca in group 2A. So the oxidation number of Ca is plus 2. O minus 2. Minus 2 times 3. Minus 6. Minus 6 plus 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 two, so the oxidation number of C is plus four, and then the last H two O, the oxidation number of H in the rule minus two, O in in the rule minus two, H in the rule plus one. Okay, it is a simple I play in the rule of the assignment in oxidation number. You must remember in on your brain. The rule of the oxidation number. Okay, how to predict the oxidation oxidizing agent, the reducing reducing agent, the redox reaction, redox reaction. For example, identify the oxidizing agent. and reducing agent in the following uh, question h2 plus o2 become h2o c u plus HNO3 becomes O N 3 times 2 plus NO2 and H2O. Okay. Assign oxidation number and compare. O2. The oxidation number of O2 is 0 because it's free element. O2 from 0 to -2 so O2 was reduced the oxidation number of O from 0 to -2 so O2 is the oxidizing agent karena bilangan oxidasi O berkurang dari 0 ke min 2, maka O2 sebagai oksidator atau pereduksi. Oksidator, reaksi yang mengalami reaksi reduksi. H2, H2 from zero was oxidized become plus one. From zero become plus one. So, H2 is reduction agent. It is also to CO. CO from 0 to plus 2. So CO is reducing agent. HNO3 N from 5 become plus 4 was reduction so HNO3 is oxidizing agent Oke, okay. identification, identify what is the change in change. BR2, BR2 is free element, so on the Oxidation number of P R is. Hi Sensei. What the oxidation number of PR? Sensei. Where are you? Oh, Sensei, are you sleepy? Or oh, are you tired? Oh, not here. Sensi coba jelaskan. Nah, Br 2 biloknya berapa? Mm. Nol. Ya, apa, bukan. Ya. Yeah. Ya, kenapa nol? Free elemen. Apa itu free elemen? Hai. Ya. Unsur bebas piloknya berapa? Nol. itu Ya, sebelah kiri BR-nya nol. BR di sebelah kanan jadi berapa? Dari nol. Unstable. 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 BR2 is adalah... Cr2 is free element. Become uh, aluminium bromide. Br3. The oxidation number of Br is minus 1. Minus 1 times 3. So minus 3. From 0 become minus 3. So Br2 is reduction. And it is a uh, oxidizing agent. E, E from minus 1, minus 1 times 3, minus 3, minus 3 become 0. So, E is oxidizing and is the redoxing agent. Hmm. MG, MG, 0. 0 become plus 2. So, the oxidation number of MG from 0 become plus 2. MG oxidize. MG S, reducing agent. Ini Mg, bilangan oksidasinya naik dari 0 menjadi plus 2. Sehingga Mg-nya teroksidasi, maka Mg sebagai reduktor. Reduktor. Cu, SO4, become Cu, Cu. Plus 2, become 0. From plus 2 become 0, The oxidation number of Cu is decrease. So Cu, Cu plus 2, power of plus 2 is reduction. The the mm. So Cu plus 2 as oxidizing agent. Karena di sini ada unsur bebas dari Mg yang biloknya 0 menjadi plus 2, demikian pula Cu dari plus 2 ke 0, maka ini merupakan reaksi redok. Kamu tentukan reduktor dan oksidator. Reduktor adalah reaksi yang mengalami oksidasi. Ini mengalami oksidasi. Reduktor adalah reaksi yang mengalami eh, oksida, oks, oksidator adalah reaksi yang mengalami reduksi. Demikian pula untuk contoh kedua dan ketiga. Silahkan kalian catat karena di sini nanti di terakhir akan ada soal tagihan berupa menentukan reduktor dan oksidator. Oke, okay, please write on your book. One, two, three. The equal to the equal to of the reaction. Please write on your book in five minutes. Please light your video to all of the student switch the video Richard, Frenzy, Dita, Natesha, Paris, Lukman, Shaki, Nisa, Ratna, Kaila, Hmm? Semua kau tak? Okay to all of the children please like your video. I will look your activity. Oke, okay, finish. Hai. Saya di samping apa-apa gitu, -apa, Pak. Kan buka video, udah dibuka. <laughs> Connecting to audio. Husna. Husna. Sausabila. Hai, Husna. Any question? No. 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 I silent um, it any question? No. Are you understand, understand on the material today? No, no I don't. No. Oke, okay, finish. P. Finish ya. Yeah. Continue to. Eh, uh, Eh, uh. hi. What Paris? Yang itu gimana, Miss? Oh. Yang apa? Oh, Rizal Richard apa? Rizal, Rizal. Rizal. Ya, apa yang apa? Yang oh, mana? Oh, bisa apa namanya? reduktor Cu plus hmm. ini ya ya kenapa Cu plus ya mm -hmm. yang ini yang ya yang bawah sendiri iya yang nol tetap jadi nol ya Cu kan ini terus dawe. yang satu jadi dua iya Cu yang satu ini kan dia unsur bebas unsur bebas dia sendirian maka biloknya nol kemudian yang sebelah kanan CuNO3 dua kali CUNO NO3 2 kali. Ini kan NO3 muatannya min 1. Min 1 kali 2. Min 2. Min 2 tambah berapa supaya 0. Dan otomatis cunya plus 2. Ya. ya. Terus AG. AG yang di sini AG 3 Berarti? Berarti, gimana? Berarti gimana? Yang itu harus plus ya, ya Miss? Ya. Yang CuNO3. Cu, NO ini harus plus, karena NO3-nya kan minus 1. NO3 minus 1, minus 1 di dalam kurung, dikali 2, minus 1 kali 2, minus 2. Minus 2 tambah berapa supaya 0, karena ini senyawa, tidak punya muatan. Total bilok senyawa sama dengan 0. Kemudian, kamu hitung, kamu tulis, cari satu-satu. Kalau ini mau dari O ya bisa. Kalau langsung NO3 1 ya bisa. NO3 minus 1. Minus 1 kali 2, minus 2. Minus 2 tambah berapa supaya 0? Berarti plus 2. Dari 0 bebas, 0 ke plus 2. Naik. Biloknya naik. Karena biloknya naik, Cu mengalami oksidasi. Oks dice ya Cu-nya teroksidasi Cu mengalami oksidasi maka Cu sendiri sebagai reduktor reduction agent itu adalah nama lainnya reduktor Reduktor itu preaksi yang mengalami oksidasi Sudah paham Jal? Kalau yang satu itu yang apa, Miss? Yang satu AG. Yang plus satu itu yang apa? Ya, AG. AG-nya plus satu. Kenapa AG-nya plus satu? Karena NO3-nya min satu. Min satu tambah berapa supaya nol. Angka duanya nggak usah dihitung. Ini angka duanya abaikan dulu. Angka duanya diabaikan. Minus satu tambah berapa supaya nol. Kan otomatis ini plus satu. Plus satu AG di sini oh, sendirian ya. 0. Dari plus 1 menjadi 0. Plus 1 menjadi 0. Kan turun. Dari plus 1 menjadi 0. Turun. Biloknya turun berarti reduksi. 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 reduksi redaksi. Karena redaksi maka Ag plus sebagai oksidator atau oxidizing agent. Oke Jal. Ag ya berarti Ag Cu Cu. Kalau yang kalau bedanya plus satu sama minus satu yang gimana, Miss? Plus satu sama minus satu plus 1 sama minus 1 di aturan. Yang biloknya plus 1 itu adalah hidrogen. Atau unsur-unsur golongan 1A. Cu dengan Ag ini logam transisi. Logam transisi itu bisa mempunyai lebih dari satu bilok. Oke, saya jelaskan di sini bawah ya. Khusus untuk Transisi metal. Transisi metal. Khusus untuk logam transisi punya bilok lebih dari satu. Misal. Cu. Cl. Cl-nya ada berapa di sini? Kan satu. Cl-nya yeah. ada satu. Sesuai aturan, bilangan oksidasi Cl minus satu. Karena CL-nya minus 1, otomatis CU-nya plus 1. Tergantung 1. senyawanya apa. Gitu ya. Nah, Siki. Senyawanya saya ganti. Yang kedua senyawanya saya ganti. Ini kalau CU-CL. Yang kedua, ini senyawanya saya ganti. CU, CL2. CL-nya ada berapa, Cel? Dua kan? Ini sama total. Dua. Oh, ya, Cu-nya 1, Cl -nya ada dua. Jadi ngetung bilangan oksidasi Cu dari Cl. Cl dia golongan 7A. Golongan 7A apa saja? Klorin, klorin, bromin, iodin. Klorin, klorin, bromin, iodin. Cl golongan 7 sehingga biloknya min 1 kali 2, min 2. Ya. Min 2 dari mana? Min 1 kali 2. Sehingga bilangan oksidasi Cu-nya plus Plus 2. Hmm, jadi. 2. Iya plus 2. Jadi unsur transisi punya bilok lebih dari 1 tergantung senyawanya. CuCl dengan CuCl2 ya bilok Cu yang 1 plus 1 yang 1 plus 2. Contoh yang lain. FeSO4 sama dengan 0. SO4 itu ion poliatom. Jadi, ini FeSO4 kalau diuraikan diuraikan. Tanda panah. Doing strip. FeSO4 itu kalau diuraikan menjadi Fe2+ Fe2+ dan SO42 min. Ini Fe-nya 2 plus. Fe-nya 2 plus. SO4-nya 2 min. 4-nya di bawah ya. 4-nya di bawah. Nah, ini SO42min namanya ion poliatomik. Kenapa dinamakan ion poliatomik? Atomnya banyak, lebih dari dua. Bilangan oksidasi unsur poliatomik sama dengan muatannya. Kamu harus tahu, poliatomik contohnya SO42min, maka biloknya min 2. So32min, biloknya min 2. NO3 min 1, biloknya min 1. PO4 3 min, biloknya min 3. Tadi loh di awal kan saya sudah memberikan contoh yang ion-ion poliatom. Nah itu namanya poliatom. Ini ion monoatomik Fe2 plus monoatomik Fe logam transisi. What is the transition metal? Transition metal is the metal in grup B jadi logam-logam yang terletak di grup B namanya logam transisi karena logam transisi punya lebih dari satu bilok. fe4 fe-nya plus 2 kalau fe saja unsur bebas biloknya nol gitu ya Jal paham ya jadi pengetahuannya harus tahu, pengetahuannya harus tahu anion, kation, mana-mana yang merupakan ion monoatomik, mana yang poliatomik. Ini monoatom, Cl monoatom, Cl monoatom, FeS4 poliatomik, NO3- poliatomik, CeS4, S4-nya poliatom. NO3- NO3-nya poliatom. Oke. Okay. Oke, okay, please continue. Untuk membedakan ion monoatom dengan poliatom. Tinggal satu lagi yang terakhir. Menentukan suatu reaksi redox atau bukan redoks. Menentukan suatu reaksi redoks atau bukan redox. Finish ya. Finish, finish. Oke. Okay. Redox or not redox. That is the question. Redox reaction must have atom change in the chart. Not all reaction are redox. Tidak semua reaksi redox. Easy way to spot a redox reaction. Cara termudah untuk mengetahui sesuatu reaksi redox atau bukan, kamu lihat elemen. Look for elements entering and leaving compound. Kamu lihat unsur yang masuk atau keluar dari senyawa. Sebagai contoh, look for change in charge. Are element entering and leaving compound. For example, ini reaksi sintet, sintesis. Pembentukan H2O dari H2 plus O2. Ini ada unsur bebas ada unsur bebas, maka ini merupakan reaksi redoks. Yang kedua, terdekomposisi. Decomposition. What is decomposition? Decomposition terurai. KClO3, kalium klorat, akan terurai menjadi KCl dan O2. Ini terdekomposisi. Di sini O2, unsur bebas. Ada unsur bebas, maka dia ini redok apa bukan kira-kira? Tanya -kira redok. Ada unsur bebas, CL-nya juga berubah. CL-nya juga berubah di sini dari plus 5 menjadi min 1. Dari plus 5 menjadi min 1 reduksi. Oksigen dari minus 2 menjadi 0 oksidasi. Maka ini redox. Itu is redox. Yes, it is redox. Why? Free element. Free element. So, the synthesis reaction is redox. Decomposition. Also redox. Why? Cl. Cl from plus 5 become minus 1. And O from minus 2 become 0. Combustion. Combustion Combustion, oh, pembakaran. Reaksi pembakaran merupakan reaksi redok Kenapa? Ada unsur bebas O2. Kemudian single replacement atau reaksi penggantian. Di mana Zn, biloknya dari 0 menjadi plus 2. Ini caranya seperti tadi. Masing-masing bilok transisinya dicari. Cu dari plus 2 menjadi 0. Ini juga redox. Mana yang bukan redox? Ini bukan redox. Y EG. EG. Plus 1, plus 1. N. Plus 5, five, plus 5. LI. Plus 1, plus 1. No. No oxidation number is a uh, don't change in charge jadi ini tidak ada unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi maka ini merupakan reaksi bukan redox atau not redox ini cara setengah reaksi untuk oksidasi dan reduksi Okay, enough. Balancing. To balancing a simple redox must be balancing for mass, balancing for char. The application redox in the reaction korosi, corrosion of metal, corrosion of metal, F A plus O2 become Fe2O3. Prevention. Use pine oil planting of attack to negative terminal of the battery. Cold. Mas batangan. Photograph development involve oxidation reduction of silver atom and ion. Ini fotografi, fotografi yang menggunakan AGBR, AGBR itu perak bromida. Film fotografi yang modelnya cuci cetak. Model dulu. Kemudian blends. Pencucian. Oxidizing. Kemudian eksplosif. Eksplosif peledakan. volume netral gas like and through and to for compound. Oke, okay, finish. Oke, okay, finish. It is a material today about reaction, oxidation, and reduction. Itu tadi materi untuk hari ini mengenai reaksi oksidasi dan reduksi. Berikutnya saya berikan contoh untuk soal ujian masuk. Soal ujian masuk materi reaksi reduksi. Pembahasan soal ujian masuk mengenai reaksi redoks. Coba kamu retoret nanti yang bisa menjawab. Wow, ini anu, jangan soal nomor satu dulu dari yang mudah. Ini soal nomor dua. Silakan di analisis. Jadi untuk model soal UM ujian masuk itu ada tiga tipe ya. Tipe yang pertama tipe pilihan ganda uh, pilihan ganda yang jawaban yang benar hanya satu maka nanti optionnya itu cirinya optionnya A B C D E. Kemudian tipe yang kedua tipe pilihan ganda lebih dari satu jawaban ini tipenya 1, 2, 3, 4. Jika 1 2 3 yang benar maka jawabannya A. Kalau hanya 1 dan 3 yang benar jawabannya B. Kalau hanya 2 dan 4 saja yang benar jawabannya C. Kalau hanya 4 saja yang benar kamu jawab D. Tetapi kalau 1 2 3 4 benar semua kamu jawab E. Oke, silakan kira-kira dari keempat reaksi yang merupakan reaksi redoks mana? Sakif, coba dianalisis Sakif. Where Sakif? Sakif, cari yang ada unsur bebasnya. Kuncinya cari yang ada unsur bebas. Maka itu merupakan reaksi redoks. Silahkan Kif. Nomor satu ada unsur bebasnya enggak, Kif? Ada. Mana? Enggak tahu, Ding. Enggak tahu, Ding. Unsur Ayo, bebas oh. Kue unsur yang dewekan, berdiri sendiri. Oh. Ini tidak ada, kan? CAOH, CA-nya 2 plus, golongan 2. CA 4 CA-nya 12. SO4, sini SO4, sini SO4. H2O hanya aja plus 1, O-nya min 2. Berarti satu bukan redok. Nanti tidak ada unsur bebasnya. Ya? ya. Ya, nomor dua kif. Redok apa bukan? Kalau satu tidak ada jawaban, bukan jawaban, kuat terus memang dua. Kamu terus kedua. Yang nomor dua. Ada unsur bebas? Ya, bingung, Bu. Bingung. Oke. Okay. Perhatikan. PB ini kan sendirian. Hmm. Oke. Okay. Kamu lihat ya. Di sini PB sendirian. PB sebelah kiri. Sendirian. Tidak ada unsur lain. Berarti dia unsur B. Bebas. Biloknya berapa kalau unsur bebas? Nole. Nol. Nol. Okay, PB biloknya PB. Saya menulis di mana, k? Okay. PB ini unsur bebas, biloknya 0. Oke, okay, saya tuliskan di bawahnya ini. PB. PB plus H2 o 4 akan terbentuk O plus PbO2 lagi plus PbO2 PbO2 menjadi simbol 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 PB PP plus H2O kamu lihat di sini PP Unsur bebas, biloknya berapa? Kosok, nol. 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 Bilok PB 0. PB yang lain. Kamu nggak usah lihat H2SO4 nya. PBO2. PBO2. O nya min 2. Min 2 kali 2. O min 4. Min 4, berarti PB-nya plus 4. Ya, gitu. PB yang ini plus 4. PB yang sini, tadi kan SO4 min 2, SO4 min 2, maka PB-nya min 2 tambah berapa supaya 0? Berarti min, eh, plus 2. Ya, plus 2. Sekarang, kamu lihat. PB yang pertama, dari 0 menjadi plus 2. Dari 0 menjadi plus 2, oksidasi apa reduksi? Oksidasi. 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 Karena ini mengalami oksidasi sehingga PB sebagai reduktor atau reducing agent. PB-nya sebagai reducing agent. Nah, sekarang PBO2 menjadi PBSO4, dilihat. PBO2 menjadi PBSO4. Dari plus 4 ke plus 2, naik apa turun? Turun. Turun, turun berarti? Ada? Ada Ada tuh. Reduksi. Sudah, ini ada oksidasi, ada reduksi. Berarti yang nomor dua redok Tadi kan pilihannya. Kalau satu, dua, tiga benar. Pasti A. Tapi satunya salah. Satunya salah maka kamu ke pilihan yang nomor dua. Kalau nomor dua benar. Pastilah nomor empat yang ben benar. Tidak mungkin satu salah. Dua benar, tiga benar. Kan tidak ada. Itu kuncinya di situ kalau soalnya berupa soal pilihan ganda lebih dari satu. Kamu lihat dulu option pertama. Pertama benar. Misal, misal pertama benar. Lihat yang kedua. Kedua benar. Lihat ketiga. Ketiga benar. Lihat keempat. Neng, satu saja sudah salah. Berarti langsung kamu ke yang kedua. Kedua benar. Yang ketiga abaikan saja. nggak usah dilihat langsung yang keempat. Ini kan CD HCl H2S aja. Berarti yang tiga bukan redok. Satu bukan redok, dua redok, tiga bukan redok. Sekarang yang keempat. F2 unsur bebas, Cl2 unsur bebas. Ini ada unsur bebasnya, berarti yang keempat. Redok apa bukan, Kif? Ya. ya. Karena option yang benar saat 2 dan 4 maka pilihan jawabannya apa? Pilihan jawabannya apa? Berarti eh yang mana tadi? 2 dan 4. Ini 2 4. Jadi kamu pilih opsi apa? A, apa B atau C? Tadi dua sama empat apa sih? Aku lupa. Oke, okay. kamu retorat di buku. Kalau satu dua tiga yang benar berarti A, ya. Kalau satu dan tiga saja yang benar, opsinya B. Kalau dua dan empat saja yang benar, opsinya C. Kalau empat saja yang benar, optionnya D. Kalau satu, dua, tiga, empat benar KB, optionnya E. Karena ini yang benar hanya dua dan empat, maka kamu pilih option apa? C. Eh, nah, kayak gitu. Aturan itu tidak akan berubah selama soal seperti itu masih ada. Jadi ada tiga tipe soal. Satu yang pilihan ganda hanya satu jawaban yang benar. Yang kedua pilihan ganda lebih dari satu jawaban yang benar. Tiga sebab akibat. Saya belum pernah menyontohkan yang sebab akibat. Besok dia akan pertemuan yang lain. Akan saya contohkan sebab akibat. Berarti karena ini yang benar. 2 dan 4, maka ini optionnya C. Jadi untuk menentukan mana yang merupakan redok atau bukan redok, kamu lihat. Kalau ada unsur bebas, ini kan unsur bebas. Kalau ada unsur bebasnya, pasti dia redok. Kalau tidak ada unsur bebas, bukan redok. Oke, okay, you understand? Continue. Continue ya. Ya, lanjut soal tipe yang lain. Kalau yang nomor satu nggak datang tak hitung, gak usah orang hitung. Soal nomor tiga, look man, look look. Yes yes. Nah, no. oke okay, gimana? apa tidur? Gimana Mak? Kamu tole, yes, yes. ya, ya kita berikan. Reaksi redok berikut. Redok apa bukan? Redok. Kenapa? Ada unsur bebas lah ini. PR2 unsur bebas. Kamu tulis reaksi ini. PR. Ah, plus. H2SO4. Menjadi. Menjadi simbol. Br2 plus SO2 ini saya atas bawah ya, nggak usah main cepat. kamu ngikuti ada atas ada bawahnya plus H2O oke okay? kamu tentukan biloknya HBr hanya plus 1 nya min 1 dari mana dari aturan H itu golongan 1 atau H selalu plus 1, maka br nya min 1. Kenapa PR min 1? Karena dia unsur golongan 7A, unsur yang elektronegatif. negatif. Hanya plus 2. <tuh> S-nya nanti ketemu plus 6. Kenapa? O-nya minus 8. Ini kamu harus paham, harus cepat. Min 8 tambah 2, berarti S-nya plus 6. PR2 sendirian, sendirian unsur bebas bira apa biloknya, Meluk? Yes. Yes. Berapa lagi? Yes, yes, yes. PR2 yes. karena dia unsur bebas biloknya 0. Terus S yang belakang. S 4. Kenapa S 4? Karena O-nya -4. H2O-nya enggak usah dilihat. Karena kamu lihat yang mengalami perubahan bilok. Ini PR dari MIN1 menjadi 0, oksidasi pada dubsik. Biloknya naik apa turun dubs? Uh, turun, 0. Eh, oh. MIN1 ke 0 naik, naik berarti dia oksidasi ya. Karena mengalami oksidasi berarti HBr sebagai reduktor, reducing agent. Jadi yang namanya reducing agent adalah oksidasi atau reaksi yang mengalami oksidasi. Sekarang S, aduh, S, S kamu lihat dari plus 6 menjadi plus 4. Naik apa turun? Turun. Turun. Kalau turun reduksi apa oksidasi? Kalau turun reduksi apa oksidasi, lo? Reduksi. Ya, reduksi. S mengalami reduksi. Reduksi 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 maka H2SO4 sebagai oksidator jadi tentukan zat mana yang merupakan oksidator kamu jawab Oksidatornya siapa? Reaksi yang mengalami reduksi H2SO4. Kamu nulisnya kayak gitu. Reduktor. Reduktor adalah reaksi yang mengalami oksidasi, yaitu HBr. Silakan ditulis. Dah itu soal ujian masuk seperti itu. Kalau ini soalnya soal isai tapi biasanya berupa soal pilihan ganda ini saya berikan isian enggak apa-apa. Silakan ditulis semuanya. Yang tidur bangun dulu. Yang lagi makan di bledakna di sit piringnya. selesai oh, Look, selesai look. Yes. Yes. Sudah selesai nulisnya? Yes. Nulisnya serambung. Yes. Belum, eh. Belum, cepat. Nanti untuk soal tagihannya saya kirimkan filenya. Tugasnya collecting, collecting, what? Who is collecting? Collecting. Miss, what? miss, miss, miss. Aisyah. Aisyah, oke. Okay. को <tarpaces> <ar> <tarpans wicked> <laughs> <coughs> <coughs> Thank you.

nomor 4 MNO sama tadi berperan sebagai oksidator nah ini soalnya seperti ini ini ada unsur bebasnya enggak ada mana lah ini I2 MN berubah dari MNO2 menjadi MNS4 jelas ini merupakan reaksi redok. kita selesaikan di sini So, Tulis dulu reaksinya MNO2 plus H2SO4 plus 2NAI menjadi menjadi m 4 plus NA2 sempat plus 2H2O plus I2 <coughs> Nah, ini <tuh> MnO2 bilangan oksidasi Mn bilangan oksidasi Mn plus 4 kenapa? karena O nya min 4 maka Mn nya plus 4 langsung Mn plus 4 oke okay. MN di sini, MN 4 s 4 min 2, maka MN nya plus 2. Plus 2, sorry. I, S di sini enggak usah dilihat. S nya aja ke SO4, s 4 enggak ada perubahan. Maka ya dilihat I, N, A, I. I, N, A plus 1, maka I nya min 1. Kenapa I min 1? Golongan 7. Kamu sudah hafal seperti itu cepat. Plus 2, Terus i 2 i 2 unsur bebas, Biloknya 0. Mana yang mengalami perubahan mn dan i, mn dan i, mn berubah dari plus +4 ke plus +2, naik apa turun? Naik apa turun? Ya, salva, salva. Turun. Turun. Sal mana salva? Hai Salva, Hi ya, Miss. Ya, dari plus empat ke plus dua naik apa turun Salva? Turun. Ya, turun karena turun berarti MN reduksi. reduksi. Oke, betul. Mn nya reduksi. Mn reduksi. MN-nya reduksi, mana panah isinya? Reduksi. Karena MN-nya mengalami reduksi, maka MNO2 sebagai oksidator. Ingat, MNO2 sebagai oksidator. Pertanyaannya, mana yang sebagai oksidator? Jadi kamu pilih yang mana? Mana, Zal? MN2+ and n, -N plus M -N plus eh n, -N, -N -A l n i l oksidator berarti reaksi yang mengalami reduksi ini oksidator oksidator itu oxidizing agent ya jadi pereaksi yang mengalami reduksi pereaksi berarti yang sebelah kiri kiri tapi reduksi MnO2 jawabannya yang mana jawaban i e. i e, oke okay. are you right thank you very much to selva jawabannya A. A. jawabannya e MnO2 oke okay, seperti itu ya kan gampang kalau anda syaratnya hafal bilangan oksidasi, oksidasi number, oke. Okay. Variasi yang lain dia, Sudah nggak usah ditulis nggak apa-apa sama dengan tadi caranya sama. Berperan sebagai oksidator sama. Koefisien a, b, c, Oficien. Oh ini, saya berikan caranya tapi ini nanti harus tahu penyetaraan reaksi redok kita penyetaraan saja dengan bilangan oksidasi. Nah. Enggak apa-apa di sini. Ini penyetaraan reaksi redok. Balancing reak, redox reaction. Ini kalau di kimia ya kimia kelas 12 penyetaraan reaksi redok dengan cara bilangan oksidasi dan cara setengah reaksi. Enggak apa-apa, saya berikan sekarang modelnya. Reaksinya apa? MnO2 MnO4 min MnO4 min plus plus H plus plus H plus plus C2O4 2 min menjadi MN12. Sorry, sorry, sorry. Cut. How symbol 2 MN 2 plus, plus 8 H2O plus 10 CO2 Oh lah ini udah ada 8 ada 2-nya malah gampang

Kamu lihat MN. MN di ruas kanan 2. Di ruas kiri A. Berarti A sama dengan berapa? Deska dari tadi belum jawab. ya Deska, des. Des. Oh. Lita, lit, lit, lit. Nur Lita. Rijal. Nur Lita. Wow, Nur Lita not here. Ratna, Ratna, Ratna. Rat. MN di ruas kanan dua. rat, Ratna. gak nah, nanas ya late 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 ya late kembali ya bu ya mereka ganti nggak di mana nggak di mana mana tapi pikiranku di mana mana bu ya. ah kamu ganti berapa ya kamu lihat yang sebelah ini ini berapa Ini kan angka yeah. dua, betul yeah. ya? Berarti A ganti berapa supaya sama? Syaratnya balancing reaksi redox, syaratnya penyetaraan reaksi redox yang sama. Atom-atom di ruas kiri sama dengan atom-atom di ruas kanan. Muatan di ruas kiri sama dengan muatan di ruas kanan. Sekarang atom MN, MN di ruas kiri A abjad A. Di ruas kanan MN nya dua, berarti abjad A kamu ganti berapa? Lir dua, dua betul, men sama dua. Terus ini A nya sudah dua, berarti pilihan jawabannya negara C, D, E. Terus kamu kembali sekarang mencari H, hidrogen. Hidrogennya kan diganti B. Cara hitung hidrogen dihitung ini, ruas kanan delapan dikali 2. 8 kali 2. 16. Ya, berarti ini diganti 16. Mana? Yang E. Ya, sudah. C-nya 10. 10. 10 itu 2 kali berapa supaya 10? 5. 5. Ya, 5. Berarti betul ya. Jawabannya adalah yang E. Ya. 2, 16, 5 Ada caranya kayak gitu Kamu lihat kiri dan kanannya Kiri harus sama Dengan yang ruas kanan Atom atomnya muatan Muatannya dilihat 2 kali minus 1 Min 2 Min 2, Min 2 16 Min 2 plus 16 plus 4 Plus 14. 14. Ya. 14. 5 kali min 2, min 10. Plus 14, min 10. Plus 4. Ya. Sekarang di ruas kanan dilihat 2 kali plus 2. Plus 4. Muatannya sudah sama. atau atom atomnya sudah sama. Berarti ini reaksi ini dikatakan setara atau balancing. Hmm, balancing. Balancing. setara sudah. Itu hmm. namanya penyetaraan reaksi redok. Nanti kalau dalam UM soal ini paling keluar satu. Kalau tidak ditanyakan oksidator reduktor, ditanyakan koefisien. Atau ditanyakan mol yang bereaksi tetapi caranya kamu setarakan dulu. Ada pertanyaan sampai di sini kita sudah dua setengah jam untuk pembahasan materi reaksi redox yang dahulu telah disampaikan oleh Adi Masardi. Ini saya kupas kembali. Kalau dulu belum ada latihan soalnya, sekarang sudah ada latihan soalnya. UF-nya sudah saya sertakan. Kemudian nanti saya berikan soal tagihan. Ini soal tagihannya. explain the meaning of each the following term. Apa itu oxidation? Apa itu reduction? Apa itu reducing agent? Apa itu oxidizing agent? Terus identifikasikan reaksi redok berikut. Ini merupakan oksidasi atau reduksi. For example, for example, Li become Li the power of plus one. Berarti Li dari 0 menjadi plus 1 Tidak kelihatan ya, belum ya? Sebentar. Belum. Belum. runtak pas. runtak Belum. Belum. runtak share screen. Sudah ini ya. Ya. Yeah. Ya, nomor satu kamu terangkan apa itu oksidasi, reduksi, reducing agent, oxidizing agent. Nomor dua kamu tentukan ini merupakan reaksi oksidasi apa reduksi. Kalau ini berdasarkan serah terima elektron, kamu lihat elektronnya. Li melepaskan satu elektron berarti oxidation. S menerima dua elektron reduction. Oke. Okay. Terus ini. Tentukan mana yang reducing agent, oxidizing agent, being oxidized, teroksidasi, being reduction dari reaksi ini. Identifikasi and write the half reaction of oxidation and half reaction of reduction. For example, setengah reaksi oksidasi, half. Kamu tulis di sini half oxidation, HO, half of oxidation. Oksidasi berarti biloknya naik, biloknya naik, aluminium. Itu AL, B, Sip, sip, sip. Hmm. 2 AL menjadi 2 AL 3 plus. plus elektronnya kamu sertakan 3 elektron terus setengah reaksi reduksi half of reduction HR yang mengalami reduksi ZN 2 plus menjadi Zn plus 2 elektron. Nah, ini kan elektronnya belum sama. <tuh> elektron di atas 3, di sini 2. Kalian samakan yang atas kali 2, ini jadi 6. Ini kali 3, jadi 6. Makanya di sini ada koefisien 3 untuk Zn dan koefisien 2 untuk AL. Dah ini contohnya seperti ini. Name of the reducing agent, name of the reducing agent for reaction. Mana yang reducing agent, mana yang oxidation agent. Identifikasikan material yang mengalami reduksi oksidasi, reducing agent untuk reaksi berikut. Caranya sama dengan yang ini, nomor 4. When copper were placed in solution silver nitrate, what color? Kamu terangkan ini. Ini mencari bilok masing-masing unsur. Misal, bilangan oksidasi. Number of oxidation S is plus 4. n. Number of oxidation O is Min 2 kali 2 minus 4 Oke, okay, for example Identifikasikan special oxidizing agent sama dengan yang nomor dua tadi. Oke, okay? ada dua workset redox satu dan redox dua. Redox one and redox two. Please write on your book and collect your activity on your email. The email of the class. Eh, uh, before to so many miss, heh, apa Jal to so many, to so many, to oh many, Ini dikurangi apa ya, mintanya kamu, Pak so many ya kurangi Bu Kurangin bu. ya, kurangi miss, kurangi Kurang. apa, Waduh. apa, yang ya yang saya kurangi. Ini apa, usah. Ini. Terus ini A, B, C, D, E. Hmm? Too many, too many. Delik cel. Oke. Redok duanya udah anu aja. Menentukan bilangan oksidasi. Redok duanya bilangan oksidasi saja. Ini enggak usah. Ini kan sama dengan yang ini. Oke, okay. too many, too many. Misalkan ini many, too many terlalu banyak. Oke, okay, delete cell. Oke, cukup ya. Redok 2 kamu hanya nulis tentukan bilok pakai aturan yang ada di aturan bilok. Caranya ini contohnya. Berapa bilok S, berapa bilok O? Berapa bilok CA? CA golongan 2A berarti plus 2. F-nya min 2. Kayak gitu toh. PO3 3 min. Ini PO3 3 min. PO3 3 min, ini S2O7 2 min. Ini PO4 3 min ini sudah saya atur enggak jadi NaSiO4. Ini kmno 4. Oke, cukup. Terus ini sampai E. Eh. Sudah. Hanya ini apa itu oksidasi, apa itu reduksi, apa itu reducing agent. Nah, ini hanya menentukan. Li melepaskan elektron. Berarti kalau melepas oksidasi reduksi? Oksi. Dan oke, okay. terus menerima yang menerima, contoh menerima berarti ini. Ada dosen, menentukan kayak gitu, toko, kamu isi di sini, fil-filnya langsung diisi ke sini, kemudian nanti dikirim ke email. Silahkan dikerjakan, setelah ini kalian sholat duhur duhu. yuk Any question? Yang question nomor empat itu seru ngapain? Nomor, nomor empat, empat seru ngapain? ini identifikasikan, tuliskan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Ini sudah tertulis. Half of oxidation. Ini jawabannya sudah yang a. Half of. Berarti reduction. tinggal yang b ya. Tinggal yang b. Kamu tentukan name of yeah. the reducing agent. Reducing agent berarti reduktornya mana? Reduktor kan yang mengalami oksidasi. Kamu tulis reducing agent, al misal. Oxidizing agent, c z n. Gitu ya, Jal? Kamu yeah. tinggal yang B. Yang ini yang ini kamu tulis sama dengan ini langkai tentukan setengah oksidasi setengah reduksi baru tentukan reducing agent dan oxidizing agent nomor 5 sama dengan nomor 4 ini tidak satu kolom ini saya beri kolom yang Bu. ya Itu tolong ke atas, Bu. Mau lihat mata mau screenshot ya? Bentar, yang mana sudah yang materi hari ini nanti saya berikan juga ya. Yang PPT sudah saya nanti juga saya berikan sama yang. Ya, nanti saya berikan lewat WA. Oke, okay. ini question: semua materi hari ini dan latihan soalnya nanti saya berikan di WA grup. Nanti kamu terlambat, tadi, kamu terlambat. Oke, okay. enough to my presentation about oxidation and reduction. Thank you very much. And you do the exercise and then collect on your uh, email. class email. Oke. Okay? Uh, the end. Saya hamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, ini stop ya.